bisa muat helm full face tanpa tergores dari joknya. Ini juga kapasitasnya tergolong besar, nanti deskripsinya ada. Oke, X-Max ini pemakaian pribadi dulunya, dan kita dapat memang barang-barang murah ya. Oke, sekarang kita akan coba posisi riding dari X-Max. Di mana posisinya untuk postur tubuh saya yang 170 cm dan berat badannya 80. Kita bisa dua mode, bisa selonjoran, bisa seperti ini. Oke, sekarang kita coba reading. Semuanya panel-panel ya, masih berfungsi dengan bagus. Remnya pun sangat enak sekali. Ya, dengan bagasi yang begitu luas, maka dua helm akan muat di dalamnya. Dan helm Anda pun akan aman jika ada di parkiran karena helm bisa masuk bagasi. Oke, sekarang kita coba. Ya, kita coba safety-nya, langsung pakai helm. Setelah dipakai agak jauh, kurang lebih 1 jam, tangan juga nggak terasa pegal, posisi ridingnya pas, dan X-Max ini masih sangat worth it karena tampilan dia mirip Moge, mirip dimensinya seperti Yamaha T-Max yang harganya 300 jutaan, tapi dia kubifikasi CC-nya masih terbilang kecil, 250 cc. Ya, sekian review kali ini. Dapatkan konten-konten selanjutnya, video-video motor dan mobil termurah di Indonesia yang kami persembahkan hanya untuk Anda. Tonton terus Lurus Otomotif. Jangan lupa hidupkan loncengnya, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.